Capres dari Kim, Prabowo mengaku nyaman berada di lingkaran Muhammadiyah. Dirinya mengatakan, ia sejak lama sudah jalin hubungan dengan kader dan ketum Muhammadiyah. Bahkan, sejumlah orang dekat Prabowo ialah kader ternama Muhammadiyah. Jubir Prabowo, yakni Danhil Anzar dulu adalah ex-ketua pemuda Muhammadiyah. Selain itu, nama ketum PAN, Zulhas juga tak ketinggalan disebut sang menhan. Menurutnya, mantan ketum Muhammadiyah juga tak lepas dari hubungan baik dengannya. Di antaranya seperti Amin Rais, Din Syamsuddin, Syafi'i Ma'arif, maupun Haidar Nasir. Meski kadang beda pandangan, ia mengaku selalu bersahabat dengan Muhammadiyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.